Production. Hari ini lagi memasuki musim gugur di Amerika Serikat nih guys. Dan kali ini aku dan suami akan camping dan hiking di Shawnee State Forest. Lokasinya di Ohio. Yang pastinya ini sangat menantang dan seru banget ya guys. Sebelum memasuki kawasan ini, kamu harus daftar dulu lewat online. Nanti kamu akan mendapat nomor di mana kamu bisa mendapatkan tempat untuk kamu bisa memasang tenda. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa klik di link di bawah ini. Dunia jalan-jalan. Nah, ini barang-barang yang akan kita bawa nih guys. Banyak. Karena suasananya dingin, kita bawa jaket, kita bawa juga topi, sarung tangan, kacamata, teropong, dan banyak lagi nih guys. Kita akan masak-masak, kita akan barbecue. Pokoknya seru banget. Tiba di kawasan ini, kita boleh mengambil map atau brosur yang ada di office. Banyak informasi-informasi di sini memberitahu kamu tempat-tempat yang kamu bisa kunjungi. Tapi kali ini aku akan hiking ke salah satu tempat yang namanya Wilderness Area. Oke, ikuti terus perjalanan aku ya. Kita lagi mau camping. Ini ada tempat perapiannya nih. Ya, kita sudah ada di Shawnee State Forest. Nah, ini adalah tempat yang paling enak buat camping. Di situ ada sungai-sungainya. Ada juga beberapa yang lain yang ikut camping di tempat area ini. Banyak banget nih daun-daun di sini nih. Ini lagi musim gugur yang ada di Amerika. Oke guys. Jadi malam ini kita mau buat api unggun. Oke, tetap ikuti perjalanan aku. Check it out. Kita udah nyalain api unggun nih guys. Buat menghangatkan badan, kita lagi coba masak air juga. Kita juga sudah bawa jagung, bawa indomie, bawa bermacam-macam makanan, bawa daging untuk kita bakar malam hari ini. Kita mau buat barbecue. Ini tempatnya enak banget, suasananya enak banget. Oke. Good morning. Hari ini kita punya planning, kita mau jalan-jalan keliling tempat ini untuk menikmati udara yang segar. Kita mau masak dulu guys, buat sarapan. Ini paling enak banget nih kalau camping kayak gini. Makannya juga enak, segar, adem. First is almost done. Kita mau buat sarapan pagi dan kita sudah ada minumannya. Tadi kita barusan aja minum kopi cold from Indonesia. Sekarang kita mau buat sarapan ini. Nanti kita lanjut lagi ya. Oke, dari sini. Nah, sekarang kita mau jalan-jalan ke satu tempat Wilderness Area. Buckhorn Ridge Bridle Trail. So here we go. Kita mau lihat ada apa di sana. Ini ada tanda warna biru. Jadi ini semacam sign, tanda untuk kita jalan supaya kita nggak tersesat. Jadi kita akan lihat di beberapa pohon di sini, nanti kita lihat di sana juga ada. Jadi waktu kita pergi dan kita pulang, kita nggak salah jalan. Yuk, hujan guys. Karena hujan, kita berteduh di bawah ya. Lanjut lagi, kita mau explore. Perjalanan sudah selesai, jadi kita mau pulang.
enjoy banget hari ini. Kita bisa menikmati suasana fall season, musim gugur. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.